Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bang Udin. Kita siapkan dulu bawang merah, bawang putihnya. Habis itu kita kupas. Kupas secukupnya saja. Kita siapkan piring dulu. Kita kupas dulu bawangnya. Kemudian kita masukin piring. Dan ini bawang putih, dan di sini ada bawang merah, ada kemiri, ada merica juga. Pertama-tama kita siapkan blendernya dulu. Nah, kemudian kita masukkan bumbu tadi ke dalam blender secukupnya saja. Kemudian kita siapkan air secukupnya saja biar tidak seret mesinnya, soalnya kalau mesin rusak tidak air terbakar. Kita sekarang bumbunya, dan di sini bumbunya sudah tercampur ke dalam blender. Kita hidupin dulu, kita hidupin dulu. Kita blender seharusnya agar bumbunya tercampur rata biar tidak kasar. Diusahakan blendernya jangan sampai rusak ya. Kita siapkan dulu kuali dan kita tuangkan minyak hingga panas. Kita aduk-aduk dulu minyaknya. Setelah itu kita aduk-aduk hingga panas. Kemudian kita tuangkan bumbu tadi yang kita sudah di blender. Kita diam selama matang dan hingga bumbunya mengering. Hingga tercampur rata, diusahakan airnya kering supaya bumbunya matang biar tidak cepat basi ya. Kemudian kita tunggu, kita aduk-aduk dulu, kita tiriskan dulu, kita diamkan sampai bumbunya matang keseluruhan, sampai airnya tidak ada lagi. Kemudian jadi deh.